Ok. Ini lo. Sini. Sini. Ah. Halo guys, selamat datang kembali lagi di Ropili Channel. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan mainin game baru ya, yaitu kita bakal mainin game Yakuza Zero. Nah, yang dimana di video sebelumnya itu gua udah tamat mainin game Resident Evil 2 Remake ya. Nah, jadi di video kali ini kita bakalan mainin game Yakuza Zero. Gua lupa Yakuza Zero ini keluar kapan, cuman yang jelas kayaknya udah lama banget gitu kan. Dan sekarang gua baru kesampaian mainin ini game guys, oke. Jadi kita langsung aja kita mulai gamenya ya, oke. Jadi ini Yakuza Zero ini cerita awal mulanya itu yang gua baca katanya ini cerita awal mulanya Yakuza. Jadi kan pemeran apa karakter utamanya itu kan si Kazuma Kiryu ya. Nah, jadi Yakuza Zero ini yang apa maksudnya game ini menceritakan awal-awalnya si Kazuma Kiryu merintis karirnya di jadi Yakuza lah pokoknya gitu kan. Pokoknya ini cerita paling awal ya. Yakuza di PS2 itu nanti kita bakal mainin juga guys setelah gua udah namatin Yakuza Zero ini. Karena itu yang PS2 itu ada versi remake-nya ya. Namanya itu Yakuza Kiwami atau Kimiwami apa gua lupa pokoknya namanya. Pokoknya itu juga Yakuza-nya, jadi itu remake dari PS2. Jadi dia kayak apa ya, perbagus grafik gitulah ya. Jadi makanya ini kita mainin yang Yakuza Zero dulu, oke guys. Dan by the way, ini di sini gua untuk audio gamenya agak nyaring ya. Gua nggak tahu ini settingannya gimana. Untuk setting audionya dia kayak gini doang nih. Jadi makanya gua taruh di tengah dan volume mic ke gua nyaringin. Jadi sorry banget kalau misalnya ada suara-suara dari luar, misalnya kayak suara orang rumah atau suara motor lewat gitu ya. Jadi sorry banget guys. Oke, jadi kita langsung aja. Di sini gua ada continue tadi, gua ngetes record sama ngetes ini ya, ngetes controller. Karena game Yakuza ini dia pakai controller Xbox itu nggak bisa guys. Nggak tahu kenapa booknya error apa gimana, nggak paham gua. Jadi gua searching di Google dan ternyata itu harus kayak pakai semacam aplikasi bantuan lagi biar kita bisa mainin game Yakuza ini pakai stick Xbox gitu guys. Oke, jadi kita langsung aja ya, kita new game. Oke, untuk difficult gue pilih normal aja lah ya. Oke, kita pilih normal, kita mulai. Oke, ini dia. Wah, ini gue lama banget nih gak main Yakuza nih anjir. Gue terakhir main Yakuza itu waktu SMP. SMP kelas 2 guys, sumpah. SMP kelas 2 sampai ke SMP kelas 3. Karena kan game Yakuza itu kan eksklusif PS4 dulu. Ini baru-baru beberapa tahun ini aja nih ada di PC gitu kan. Oke, ini dia. Kita lihat scan pertama ya di game ini. Wah, si Kazuma-nya masih kelihatan muda nih. Kalau di PES tuh udah kelihatan tua banget, guys. Stop. Tolong, jangan lakukan lagi. Private property, oke. Ini Kazuma mukul siapa nih? Ini gua pakai headset sebelah nih biar nggak budek-budek amat gitu kan. Takutnya gua ngomong kenyaringan gitu. Ganggu orang rumah ntar. Dia minta maaf guys. Kenapa nih? Apa ini? Tell me what happened. Oh, ditendang dok. Ini namanya Yakuza ya. Yah, kehalang facecam gua dong mukanya. Oke. Oh, jadi kayaknya dia nih kayaknya ini debt collector ya. Si yang dipukul si Kazuma ini. Oke, jadi dia ngambil duit. Oke. Kamu roce 21 itu plan begins. Oke.
1988, Kamurocho Tokyo, Desember. Oke. Jadi ini latar tahunnya 1988 guys ya. Gue lupa Yakuza yang di PS2 tuh settingnya tahun berapa. Yang jelas ini Yakuzanya ini cerita awal banget nih. Cerita awalnya banget nih. mabok nih, mabok. Mabok dia, mabok guys. Sok kuat sekali anjir. Ayo lo. Ayo lo. Oh, enggak tahu dia. Disuruh minta maaf dong. Mampus lu. Ayo lo. Tunduk ya di sana ya sama Yakuza anjir. Disegani banget kayaknya. Apa ya? Berkelas lah istilahnya lah, preman berkelas anjir kalau gue bilang. Oke, 10.43 PM. PM tuh malam, guys. Oke. Setengah 11 malam. Oke. Ada mobil nih. Siapa nih? Yo. Lawan Sergei. Tanonde oita shigoto. Do. Owarimashita. It's done. Chotto futo ga. Kono mama de isu ka? Oh, jadi kayaknya Kazuma disuruh sama si orang ini. Mukidashi daro ga kane wa kane da kara ne. Dojima gumi san wa. Yo, Dojima gumi san professor makes my life easier. Okay. Hai kore. Yakusoku no 1 wari. 10% as promised. Domo. De, kore wa ore kara no kimochi ne? Iya, sore wa. Torihan ga joshiki no kono gojisei, yasui toribun de yatte mo. Oke, dikasih bonus nih si Kazuma ya nih. Futsuu nara honshoku no hito ni konna yasui gaku no toritate tanomenai kara ne. Demo. Oke. Dounendai no gaki domo ga mansatsu chiratsukasete takushi noru judai ni 10 juta ya itu ya maksudnya. Bentar gue setting alarm. Setting stopwatch dulu guys. Nanti kelebihan nih gue recordnya minimal 25 menit atau 30 menit lah ya. Oke. Aduh gue gak bisa bacanya. Kayaknya webcam gue di next video bakal gue pindah ke bawah deh. Atau enggak di atas mungkin.俺も長いことこの町で金貸しやってるからよくわかる。今の世の中、金の本当の価値が分かってるやつなんてほとんどいやしない。その点、学のない君の方が高学歴の若造よりよっぽど分かってる気がするんだけど。そうじゃない？バカ、これには分かりません。それじゃこれで。 Kenapa kamu tidak bekerja denganku? Kamu akan mendapatkan uang lebih mudah daripada menjadi Yakuza, dia bilang. Bisa membeli kebahagiaan, dia bilang. Yakuza adalah orang yang berpengaruh. Untuk menjadi Oke, jadi si Lon Soccer tuh kayak berusaha mengajak si Kazuma untuk bekerja dengan dia ya. Tapi si Kazumanya gak mau. Oh, jadi kayaknya si Kazuma ini memang bercita-cita pengen jadi Yakuza kayaknya. Yang gua dapet, yang gua tangkap gitu guys ya ceritanya. Oke, jadi telepon aku, dia bilang, jika kamu berubah pikiran.
Ini sorry banget guys ya kalau gua Inggris gua agak-agak bobrok masih ya. Gua menjelaskan apa yang gua pahami lah ya. Kalau salah kalian bisa tulis di kolom komentar guys, oke? Oke. Oh, apa lagi nih? Gua kepencet skip kah? Oh, enggak. Wow. Wow. Oh, Tokyo 1988 nih. Oke, jadi ini kayaknya intro guys ya. Oke. Oh, klub malam nih anjay. Gua enggak entah kenapa dari dulu demen banget sama yang nuansa-nuansa Jepang Tokyo gitu loh. Enggak tahu kenapa dah. Kayak keren aja gitu kotanya. Wah, ada darah. Baru sadar dia. Oke. Okay. Wah gila. Itu 1988 loh. Tapi kotanya tuh kayak keren banget gitu anjir. Lucu kayak dia cuci muka nih, jangan bilang ketemu preman-preman tadi nih. Belum ada telepon, belum ada ini, guys. Teleponnya masih pakai pocket anjir. Belum ada ini guys, belum ada telepon apa sih, telepon pribadi kan. Masih di wartel anjir. Kayak gua dulu waktu SD kalau sekolah minta jemput kan teleponnya di wartel, telepon rumah anjir. Oke. Wah, ini nih memang tempat ciri khas Yakuza nih dari Yakuza PS2 anjir. Gue inget banget dulu Yakuza PS2 itu ada bokap gua kan senang main game Yakuza nih, jadi gua ngikut main juga gitu. Itu kok nggak salah dulu PS2 itu ada disc-nya gitu, gua lupa ada berapa disc gitu pokoknya. Karena kan gamenya ini ya, apa? Apa sih episode-nya panjang gitu. Jadi ada berapa disc gitu. Kayak ini nama tempatnya Kamurocho. This is where Nishiki said hit me guys, I beat him here. Oke. Jadi ini kita di apa, Nishiki ngajak ketemuan guys. Oke. Wah, ini gila, ini menurut gua grafiknya bagus loh, sumpah anjir. Gak bohong gua dah. Ntar, save dulu dah. Oke, kita save. Kita save ini aja, chapter 1 nih. Eh. Oke. Oh ini gila, gua kotanya gua seneng loh sama nuansanya itu. Anjir, walaupun kayak jalan sempit gini tapi kayak gimana gitu dilihatnya enak gitu loh. Oke, kita langsung aja ya. Wah, ada yang dipalak, guys. Max student, oh anak sekolahan kayaknya nih yang dibajak nih. Serahkan dompetmu, dia bilang. Tolong seseorang, tolong aku. Oke. Jadi sepertinya kita harus menolongi tuh bocah. Wes, kita menghayati dulu guys mainnya. Kita menghayati ya. Wes, jalan pelan-pelan kan. Menghampiri dengan gagah berani kan. Wes, style Yakuza banget ya. Anjir, gue demen banget nih. Hey, seseorang datang. Nanda. Apa yang kamu mau? Ini bukan pertunjukan. Apakah kalian baru di kota ini? Keluarga aku ada di bagian Kamurocho ini. For regular, you know better than anything stupid here. Oke. Oke, jadi kayak apa sih? Maksudnya family itu maksudnya kelompok Yakuza-nya si Kazuma gitu loh ini maksud. Kalau ini daerah kekuasaannya mereka. Jadi nggak seharusnya dia tuh melakukan hal-hal bodoh lah di wilayahnya mereka gitu. Oke, ini ada kombonya. Ini gua kadang ketipu nih sama stick Xbox anjir. Kelamaan. X itu gua kira X yang di PS. Itu padahal kotak anjing. Oke.
Oke, ini kita masih tutorial, guys ya. Oke. Kita disuruh combo ini, belajar combo. Oke. Tinju terus. Tinju terus. Oke. Woi, woi. Mampus lu. Mampus lu. Oh, lepas. Oke, pukul lagi, pukul lagi. Pukul lagi. Up, boys. Tidak bisa, boy. Up. Oh, ini masih ya. Ah, mampus lu. Woi, 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 woi. Mampus lu. Woi, woi, woi. Oh, ini si kampret ini. Mampus lu. Eh, ini kontrolnya gua masih agak susah ya. Ech, gua masih susah ngedutch-nya nih, teman-teman. Mampus lu, mampus lu. Oh, ini. Waduh. Woi, woi, woi. Mampus lu. Mampus lu, mampus lu. Pukul sini. Hei, hei, hei. Yes. Oh, berani sekali ya. Mampus lu. Wah, ini gue masih nggak paham itu ngindar loh, guys. Di saat kita lagi mukul temannya, terus dia tiba-tiba mukul, itu yang gue masih bingung. Untuk game Yakuza ini, untuk ngedutch atau ngecounternya itu loh, gue masih bingung. Kalau game yang lain kan tuh ada counternya gitu loh, kayak Sleeping Dog gitu kan. Kalau ini nih kayak apa sih maksudnya? Kalau kita lagi mukul orang, terus ada yang satunya nyerang, kita tuh kayak ngindar atau harus yang ngedutch yang kayak gitu loh, bukan yang kayak ngecounter pukulannya. Makanya jadi gue masih agak susah nih. Apa mungkin karena skillnya belum kebuka apa gimana? Gue nggak paham. Ah, ini nih. Nishikiyama apalah itu. Ome ga naganaku kone kara kou yatte jikan tsubushite tan janai ka. Shima tsubushi ni kenka tte. Otonashiku Helsu ni demo ike tte ro. Gaki ja arumeji. Kyoumi ne. I'm not interested. Disuruh pijet dia anjir. Toriaizu nomi ni ikou ze. Oke, ayo kita minum dulu dia bilang. Oke, diajak minum-minum dulu. Arigatou gozaimashita. Hah? Bingung dia. Aku hanya ingin mengucapkan arigato. Apa? Terima kasih. Dia masih apa sih namanya? Masih student kan, masih pelajar, tapi gue lihat mukanya agak tua ya. Oke. Okay. I admit you're really looking for it. Oke, apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaan hari ini? Ya, koleksi uangnya gitu kan. Apa sih namanya yang anu kolektor tadi loh, yang di scan awal? Toh, Kazama-san itu siapa ya? Bosnya dia apa gimana? Katanya di dalam penjara. Oke. Omae mo tamanya 50 man no suitu demo kite miro yo. Sou suriya yononaga no miekata mo chitta kawai. Ore wa fuku nanka dou demo ii. Fashion not my thing. Kazama no oyasu san datte itsumo jumi na fuku kite ndaro.
Lo disuruh beli, disuruh ganti pakaian dong. あのレベルまで行けばそれでも通用するがな。極道商売にある程度見えない必要なんだよ。ロイ、お前が最近車買ったのもその見栄のため。ジャストビジネス。この小じゃれたライターも俺んだ。そろそろ返せよ。見栄張れてんならケチケチすんな。お前も本当は分かってんだろ。人は車のエンブレムと着ている服のブランド、そしてこの道島組のダイモンを見て素直に言うことを聞く。ヤクザは見え張ってなんぼだぜ。Jadi apa ciri-cirinya tuh ciri-ciri Yakuza banget lah. Terutama tuh apa sih yang ada pin di dadanya itu loh. Di jasnya mereka tuh itu tuh kayak semacam ciri khas ya kalau yang gua tangkap ya ceritanya. Kalau itu tuh kayak apa sih logo family-nya mereka lah. Ini maksudnya nggak bisa di skip nih guys, kita harus perhatikan. Jadi kalau gua nggak bisa menyampaikan apa yang mereka omongin, kalian setidaknya mungkin yang paham bahasa Inggris kalian bisa ngerti gitu loh dengan membaca teksnya. Oke, jadi kita nih disuruh ngikutin si Nishiki. Oh, suasananya gini ya. Ini Tokyo tahun 90-an nih, 1988. Halo. Ome, kono atari no mise, chanto deiri shiteru ka? Atari hazure mo hukumete. Some age some numbers, we gotta know which it's which. Jadi terus berganti. Kane kechitte tamekomu no mo ii kedo, kouyu gojisei da. Kane wa tsukai you de baibai ni mo naru. De, sono te no joukou tsukami ya. Machi de asonde antenna harame to na. Okay. Kono machi de shinobu tte no wa, sou iu koto sa. かわいい女子大生がよりどりみどりと言われついていったらバーバーばっかり5000円ポッキリのはずがぼったくられる。そういうのも全部勉強だと思えばいい。つうかそう思わねえとやってられねえだろう。なんだ今のは物の例えであって。 OK、リアニラニチョント。 I'm not talking from personal experience here。とにかく今日は俺のおごりだ。おめえもたまには楽しめ。いいな。Kamu harus banyak apa sih maksudnya kayak belajar apa bukan belajar sih kayak harus banyak lebih tahu lagi gitu loh. Dan kamu apa katanya harus bersantai juga. Yang gue tangkap gitu ya guys ya. Bahasa Inggrisnya berat banget nih anjir. Oke, okay. Ada apa nih? Ada apa nih? Oh, mabuk. Oh, mabuk diajak ngobrol. Oh, mereka ada masalah, guys. Kita belum selesai di sini. Hey, pria tua, dia bilang. Kita belum selesai. Siapa pria tua, dia bilang. Apapun yang kamu bilang, dia bilang. Kocak nih orang. Mabuk berdua, nying. Yeah, come on, grandpa. Take your best shot. Screw it, they are completely wasted. It's not worth the trouble. Let's take a different road. No, need a figure to faster way to fix this. Oh, jadi mereka nih kayak nggak sadarkan diri gitu loh guys, karena mabuk. Jadi kata Kazuma, kita harus selesaikan ini. Aku akan memukul dia dengan tanganku biar dia sadar gitu loh. Eh, biar mereka sadar. Again, I can tell you, said this or a charity worker dong.
Dia bilang apa si Nishiki, dia bilang apa, aku tidak bisa bilang ini apakah sadis atau apa sih, kayak pekerja amal gitu lah. Kan demi kebaikan kan, biar mereka sadar gitu lah. Nah tadi mereka berantem, sekarang ngegelutin kita anjir. Oh si kampret memang, malah sekongkol dia sekarang. Oke. Eh salah. Oh kita dapat skill di sini guys ya. Mampus lo anjir. Halo. Mampus lo. Sini lo, sini lo. Oke. Okay. Aduh, tadi selesai bisa nge-skill tadi. Oke, okay, udah kelar. Oh, ini anu ganti orang. Oke. Oke. Ini lo. Sini. Sini. KO lo. Di sini kita kalau fight itu ya, kalau kita berhasil melakukan combo hebat gitu dapat duit. So, sadar mereka. Dan siapa kamu? Sound like so break them up. Oke. Okay. Aku ingat watching musik video, aku mengingat nonton video musik, dia bilang di bar. Aku rasa kalian sudah cukup malam ini, pulanglah katanya. Baikkan dong dia. You're awful customer, get your egg. Padahal dia sebelumnya kelahi berdua, kan bodoh gitu loh. Kopla, kopla. Oke. Okay. Siapa nih? You got a punch like a two-ton gorilla and you go sting a drunk. What do you think that talent was mean? What are the raw fighting powers? Look, I just helped a couple guys of some alcohol, that's all. Ya, itu poinnya. Masalahnya, kamu mau berbicara alkohol. You're taking a swing from a VTEC bottle and tossing the race. When from the look of you, you are Java. Oh, kamu apa, Javanese Mafia. Oh, ini sepertinya orang luar dia ya. Dia bilangnya Javanese Mafia karena kan mafia di Jepang tuh setahu gue sebutannya Yakuza gitu loh. Oke, okay, apa seperti itulah, something like that. Don't worry, the kid, confirm your practice toddler. Hey, Kiryu, what's up, man? Eh hey, tunggu dulu. Aku punya advice tuh apa, gue lupa. Aku ada teman nih yang sudah nunggu. Kalau ada yang mau disampaikan tolong cepat. Oh, tonight my dog. Me and the boys is really break breaking with your egg, but if you spend all your money flying around, you will never get stronger. Oke. Okay. Oh jadi si om-om ini dia kayak nawarin itu, kalau kamu ngeluarkan duit, aku punya teman-teman yang apa sih, yang bisa membuat si Kazuma ini lebih kuat. Jadi ibaratnya tuh kayak mungkin tuh kayak semacam kita bayar ke dia, terus tuh kita tuh kayak diajarkan cara bertarung atau segala macamnya itulah. Oke, kita sudah terbuka upgrade di sini ya. Mungkin upgrade yang gua buka ini dulu kali ya. Eh, bentar. Ini berapa? 400.000. Oke, memang ini dulu yang disuruh ya. Oke. Ability unlock.
You keep monitoring yourself with little training. The talent you grow will grow in no time, so keep the woman in mind and the budget here. Investing in my stuff. Oh, jadi kayak semacam investasi ya. Ya, jadi ya itu. Investasi apa, dia bayar, si Kazuma bayar uang ke dia, terus tuh dia dan teman-teman nanti bakal kayak ngajarin kayak apa sih, tips and trick lah biar Kazuma nih jadi kuat gitu loh. Jadi kayak semacam investasi buat dirinya sendiri. Time for one, two, you have a good night, my boy. Okay. Ya ya, let's go. Kita kembali lagi. Wah, ini udah sekitar 30 menitan nih kayaknya, guys. Videonya, waduh, gawat nih. Awal-awal panjang durasinya, anjir. Masalahnya nih, untuk scan-scan awal nih masih kayak semacam tutorial gitu loh, guys. Jadi memang agak panjang. Oh kan, scan lagi. Aduh. Oke. Udah tidur dong. Pasti orang mabok tuh. Wah, muntah. Bleh. Soisara ga sake yara onna yara hoshigatte atsumaru basho nanda. Kono kanbo chotte majo. Nonde? Bukiyo nari ni ichi o wakatte nja. Kamu salah. Nishikiyama. This color girls. What? Yui dong. Waifu gue aja. Kira sama Yui aja. Tonight I will drop by in a bit. Kamu janji? Apa? Kamu tidak percaya aku? Baiklah, aku ingin juga. Jangan seperti itu. Nih, beli sesuatu yang bagus. Nggak tahu tuh buat apa maksudnya. Something nice. I trust you with my life. Used to have got this down. Okay. Oh gitu doang, hanya minta duit. Nishikiyama-kun. Populer. It's not like that, it is with you. Membangun koneksi dengan perempuan itu penting katanya. I will let in something. The guys I care of, the chain is the family, not very popular with the ladies. And not the fun kid, yeah, so? Oh. Jadi intinya tuh bisnis, guys. Jadi kayak apa ya, ya namanya juga cewek ya, jadi kayak bisa mempermudah kita juga lah dalam melakukan bisnis gitu loh. Aku tidak akan stop sampai pagi, anjir. Bocah gadang ini kayak gua, anjir. Oke, kita di bar ini. Minum. You come here a lot? これでボトルキープなんかしてるからよ。ちまちまビール飲むより2倍がいいだろう。店のもんに顔も売れる。ほらや。なるほど。お前は偉いよ。おめえもこの世界でのし上がりたきゃ少しは見習えよ。 でも、おめえはそういうタイプじゃねえってことか。俺、おやっさんの背中を追いかけて、孤児だった俺ら拾ってくれたあの人のために。
てめえの体張るくらいしか脳がねえ。オッケー。いや、もしかしたらおめえは今のままでいい。Jadi kayaknya Kazuma ini kayak ingin balas budi ke si Kazama-san itu loh。Kazama のおやさんが出世すりゃ、おめえにも出世の目が出てくるかもしれない。おめえは風間のおやさん。何が道島組の組員なんだ。Kamu bukan anak buah dari Kazama-san. Kamu Dojima family gitu loh. Walaupun nibatkan ya si Kazama-san tuh mungkin berbuat baik kali ya. Kazama 組に入れてくれなかったんだろうな。それは道島組の方が。よせよ。おやさんに。まあ。Ya, aku harap kamu benar. Anyway, sudah cukup bisa seriusnya untuk malam ini. Let's get crazy on semua karaoke. Waduh, karaoke dong. Wah, karaoke guys. Wah, ini kayaknya videonya bisa gua percepat aja kali ya pas lagi karaoke ya. Atau enggak gua skip gitu loh. Soalnya gua takut lagunya copyright anjir. Biasanya kalau ada lagu-lagu gini pasti copyright, apalagi Jepang. Bahaya banget nih guys. Jadi videonya nih gue percepat lah ya. Oh kan ya. Ya pokoknya gue percepat aja videonya. Oke okay, guys, let's go. Aku tidak pernah tahu kalau kamu karaoke sangat serius ya. Soalnya omae ga hame hazusou toka yuu kara. Sir, any love every minute of you sneak up and practice on the ceiling. よせよ。そんなわけね。それにしても、思いっきり歌ったら腹減ったな。Ngajak makan dia. また食う。Kamu lapar lagi? I'm still full, man. 俺はそんなに。まあいいじゃねえか。So you can watch me, kamu bisa melihatku makan. Teman kampret memang ya. Dia mentingkan dirinya sendiri aja gitu loh. Kazuma bilang kan dia kenyang. Bahwa tuh si Nishiki-nya bilang, ya kamu lihat aku makan aja dia bilang. Anjir, anjir. Kocak memang nih orang. Kau milih lagu seperti pria tua deh. Living in the car, nikah deh bro. Eh? That's so. Still learning about the male idol scan, top. Maji deh kau ikut na oizo. Wah ini orang-orang kampret ngalangi jalan. Kaita cek kus te miro yo. Angai hamat te ore yori kuwashiku naru kamu na. Sa. Sono uchi ore ra futari. Happi kite konsato itte tari shite. Otagai souzou shitaku ne sugata da. Jadi di si Nishiki ini loh dia. Apa dia mempelajari apa aduh, dia mempelajari ini. Apa sih namanya, mempelajari jadi pria gitu loh, pria-pria idol gitu karena banyak disukai cewek Jepang pada zaman ini gitu loh. Orang kenyang disuruh makan aja. We have a breaking update. Victim in the Thai. Resident of Tokyo. Taichi Kuyara. Umur 32. Oi, Kiryu.カムロ町で殺したと。モーダリンカムロ町。話だろう。いや、お前、No way. Your job.
Last night you settled our game pretty bad, right? Wah, tempatnya sih sama. Jangan bilang itu yang dipukul Kazuma itu mati. Aku tidak memukul dia sampai mati, dia bilang. Oh kan? Apakah benar? Apakah dia orangnya? Ya. Di teleponnya pakai itu ya, pakai pocket itu aja. Gimana cara menggunakannya ya? I'm gonna call Karin. Ini sangat buruk. What? Apa? We are gonna use this to bring him down. How do you figure it? But, tapi ini ada salah aku. Dia tidak ada hubungan. Bukan gitu kerjanya. Murder is big deal. Everybody within eyes. It's going to come as a representative they've got. Oke. Berat juga nih story ya. Berat banget ya Guza ini. Otak gue sampai mikir apa yang mereka omongin, apa yang mereka omongin gitu ya. Ah, ini harusnya gue save dulu ya. Ini durasinya udah 40 menitan lebih nih kayaknya. Find a Python. Oke. Kebetulan misinya disuruh kesini, Python. Wah, ini disuruh, wah, nelpon dulu anjir. Oke lah, habis nelpon lah kita save. Kita lihat si Kazuma nelpon siapa nih. This is Kiryu, did somebody pack me? Oh yes. Lieutenant Kuze told me he wanted to come to this office right away, Kiryu-san. Oke, jadi Kiryu ditunggu sama si apa mungkin kayak Kaze Lieutenant tuh mungkin kayak semacam pemimpin dari ini ya, anggotanya apa sih maksudnya grup yakuzanya si Kazuma ini kayaknya. Go to Dojima family. Oke, gua save dulu. Save. Gua save sini aja ya. Oke. Udah gua save.
ya mungkin videonya gua akhirin aja dulu sampai sini guys ya. Jadi ini part pertama panjang banget, yaitu intro intro dari gamingnya, cerita awal mulanya, tutorialnya juga. Jadi makanya nih di video pertama nih lama banget, mungkin sekitar 40 menitan gua upload. Tapi di next next video ini gua usahain mungkin uploadnya sekitar 25 menit atau 30 menit aja ya. Pokoknya tergantung story lah. Yang jelas gua maksimal waktunya sekitar 25 sampai 30 menit aja gitu. Biar kalian nontonnya juga nggak kelamaan gitu guys ya. Oke. Jadi ini sorry banget juga sekali lagi kalau misalnya gue kurang apa sih maksudnya menceritakan ya, menceritakan panjang lebar tentang apa skenario di dalam gamenya. Gue juga English gue nih juga agak-agak bobrok gitu loh. Jadi gue ngasih tahu ke kalian pembicaraan mereka yang memang yang gue paham dan yang gue ngerti gitu loh. Dan makanya gue lebih banyak diam biar kalian juga bisa ngelihat apa teksnya gitu loh. Jadi kalian bisa baca juga. Jadi bagi kalian yang nonton video gua yang paham English, jadi kalian bisa ngerti juga apa yang mereka omongin, karena kan di situ ada teksnya gitu guys. Oke. Jadi videonya gua akhirin dulu sampai sini. Seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, share teman-teman kalian. Pastinya juga jangan lupa subscribe channel gua, karena dengan subscribe itu kalian bisa bantu gua untuk lebih berkembang lagi di YouTube ke depannya. Jadi gua Rama Philip. See you in the next video. See ya.